Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung memastikan seluruh proses pemilu serentak 2019 di Kota Bandung telah selesai. Hal tersebut setelah dilakukannya evaluasi pemilu 2019 bersama seluruh elemen penyelenggara dan peserta pemilu. Selama pemilu berlangsung, Bawaslu Kota Bandung telah menindaklanjuti 13 temuan dan 8 laporan permasalahan dalam pemilu serentak 2019. Pasca selesainya proses pemilu serentak tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bandung melakukan evaluasi rekapitulasi jalannya pemilu 2019 bersama seluruh elemen penyelenggara dan peserta pemilu Selasa siang. Dalam evaluasinya, Bawaslu Kota Bandung menyatakan seluruh proses pemilu serentak 2019 telah resmi ditutup dan selesai tanpa adanya permasalahan yang terkendala. Bawaslu Kota Bandung melansir, selama jalannya pemilu kemarin, pihaknya telah menyelesaikan seluruh permasalahan proses pemilu, diantaranya 13 temuan dari internal Bawaslu dan 8 laporan permasalahan dari masyarakat serta peserta pemilu. Evaluasinya seperti apa untuk Kota Bandung? Ya, jadi sebetulnya kegiatan evaluasi ini sudah dilakukan oleh masing-masing penyelenggara. KPU sudah melaksanakan, kita pun diundang, dan dari pemerintah kota juga, Kesbangpol juga, dan kami Bawaslu mengadakan kegiatan serupa. Dengan berakhirnya evaluasi proses jalannya pemilu serentak tahun 2019 ini, diharapkan seluruh permasalahan yang muncul dalam pemilu kemarin dapat selesai secara tuntas. Hal ini pun merupakan bentuk transparansi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas selama berlangsungnya Pesta Demokrasi 5 tahunan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.